Halo, 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 halo. Kali ini saya kembali akan menuju ke arah jalur pendakian Penanggungan via Wotanmas Jedong Genting Ngoro. Yuk, kita menuju ke sana. Budal. Jika dari arah Surabaya, Anda bisa mengarahkan ke Ngoro Industri dulu. Dari Ngoro Industri, kemudian arahkan maps Anda menuju ke desa Wotanmas Jedong. Dari Wotanmas Jedong, barulah kita menuju ke dusun terakhir, yaitu dusun Genting. Sebenarnya jalur ini sudah pernah saya bahas di vlog sebelumnya ya. Namun kali ini karena berbarengan mau ada event jelajah situs Pawitra edisi yang ke-17 di tahun 2023 ini, yang kebetulan mengambil jalur dari Genting Wotanmas ini, saya ada beberapa jalur atau candi yang dulu belum pernah saya lewati sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mencoba ke sana untuk melihat atau melengkapi yang kemarin di vlog sebelumnya, jalur Genting Wotanmas belum ada. Jadi, jalur Genting ini merupakan salah satu dari sekian banyak jalur pendakian di Penanggungan. Nah, kita bisa lihat dari sini, tepatnya dari utara dari sisi Gunung Penanggungan, bisa menuju ke arah Gunung Bekel, ke Gunung Penanggungan, ataupun ke kiri ke Gunung Gajah Mungkur. Tapi memang jalur ini kurang populer karena dari segi jarak lebih jauh. Tapi jangan salah, disinilah banyak penemuan-penemuan situs berupa candi dan yang lain sebagainya, prasasti yang sangat menarik, view-nya pun sangat menarik sekali. Yuk, kita akan ikuti kali ini, berangkat. Saya nggak vlogkan semuanya ya, karena sudah pernah ada di vlog sebelumnya. Kita start dari Balai Dusun Genting ya, seperti biasanya. Nah, yang baru di sini ada, sebelum masuk ke hutan Mahoni itu, kita menjumpai ada percabangan yang baru. Yang ke kanan itu menuju ke Prasasti Genting, dan ke kiri adalah menuju ke jalur pendakiannya, ke Umpak Wol dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu percabangan di Prasasti ini ya. Yuk, mari. Nah, ini lewat dari daerah hutan Alas Mahoni ini. Nah, sampailah kita di percabangan. Yang kemarin itu kalau kita belok kiri itu ada tulisannya jalan ke Candi atau Puncak. Nah, kita ke sana kemarin ada batu apa itu Mas Kris? Batu singa apa kuda itu? Ah, seperti sping ya. Ini ngisi harian sudah. Nah, ini ada yang baru. Ada rambu-rambu yang saya baru tahu ini. Jalan Prasasti Genting. Ini yang perlu kita coba. Tapi jawabannya nggak tahu juga ya. Trail dilarang masuk ini. Polhut jalannya ke sana. Yuk, kita coba ke sana. Kalau nggak jauh. Karena nyempal dari jalur yang ke arah Bekel Penanggungan lewat sana. Tadi itu yang batu besar. Oke, siap. Lanjutkan terus. Ini ada rambu-rambu lagi. Terus balik kambang mari ngono. Di manakah batu prasastinya? Ini ada rambu-rambu. Kasihan Mas kita tinggal di tengah. Nih. Jauh enggak ya? Oke. Setelah kita nekat mencari dengan mengurut rambu-rambu pita merah putih, nah kita sampailah di situs prasasti. Ini ada tulisannya. Yang sebelah mana? Itu ada. Ini. Tapi di manakah? Masa naik ke sana? Tadi bawah ini. Ini ada prasasti tapi nggak ada keterangan kemana-mananya. Oke, nggak ketemu lur. Nggak menemukan lur, saya lur di sini. Ini sudah sampai di dusun prasasti tapi kita nggak menemukan di mananya ya. Itu ada batu tapi bukan. Saya ngecek situ, bukan.
Masa batu-batu ini? Bukan juga lah. Yaudahlah, next kita lihat dulu aja. Besar Mas Kris. Oke yo, kita sampai di sini. Tapi nggak ada keterangan apa-apa. Ya, bawahnya nggak ada. Yuk, siap kita kembali. Setelah tidak menemukan prasasti genting yang dimaksud, kita kembali lagi ke percabangan di hutan Mahoni. Lalu bergabung dengan jalur yang menuju ke candi-candi. Jalur antara hutan Mahoni menuju pos yang berikutnya, yakni pos 1 Gladak, relatif menanjak, mulai menanjak ya. Namun yang jadi perbedaan, karena ini disiapkan untuk sebuah event, jalurnya sudah dibersihkan, ada beberapa penambahan rambu-rambu yang lebih jelas. Kalau dulu saya waktu pertama kesini memberikan tanda rafia kuning, sekarang banyak sekali rambu-rambu yang berwarna pita merah putih. Dan sampailah kita ke pos 1 Gladak untuk beristirahat sejenak. Yuk. Setelah beristirahat sejenak di pos 1 Gladak, kita akan teruskan menuju ke pos berikutnya, pos 2 Candi Umpak Wolu. Bagi yang pengen lihat detail review jalurnya, silakan lihat-lihat di vlog saya sebelumnya yang pendakian Gunung Penanggungan Bekel via Genting. Jalurnya seperti apa? Yang jelas saat ini jalur di Genting relatif lebih jelas karena ia akan mau ada event. Rambu-rambunya cukup jelas. Yuk kita menuju ke pos 2 Candi Umpak Wolu. Assalamualaikum, Candi Umpak Wolu. Candi Umpak Wolu ini adalah candi yang pertama akan kita jumpai di jalur pendakian via Genting ini. Dan nanti di event jalur jelajah Pawitra akan dijadikan sebagai tempat camping atau bermalamnya di area sini. Untuk detailnya candi sudah pernah kita bahas ya, kita lihat aja nanti. Yuk. Setelah dari Candi Umpak Wolu, kalau dulu waktu saya kesini, seharusnya berikutnya kita akan menjumpai Candi Tanpa Nama, yang ternyata adalah, sekarang saya tahu adalah disebut dengan Candi Penanggungan. Tapi ternyata jalurnya sekarang ada yang berubah. Dulu banyak melewati semak-semak dan pohon senikir yang sangat rimbun, lebat. Sekarang agak diputar dan lebih jelas, dan ternyata ini kita diarahkan pada jalur baru menuju sebuah candi yang kemarin saya belum menemukan. Apakah itu candinya? Menemukan candi yang saya belum pernah kesini nih. Aduh, assalamualaikum. Tambah gawat deh mas. Allahu Akbar. Candi berbentuk punden berundak ini namanya disebut dengan Candi Loster. Saya yakin ini namanya adalah nama pemberian dari yang menemukan, dan mungkin belum nama yang bagus, yang namanya resmi. Saya taunya dari list dari panitia jelajah situs Pawitra. Mungkin dinamai Candi Loster karena ditemukan ada satu ornamen di reliefnya yang mirip dengan bentuk loster ya, atau angin-angin di sebuah rumah. Barangkali itu asal-usul dari nama Candi Loster.
dari candi yang mungkin candi Loster nih yang kayak untuk event jelajah situs Pawitra ini, kita dibelokkan ya sana. Ini mungkin nanti tembus gabung ke jalan ke Candi Penanggungan yang dulu belum tahu namanya, tanpa nama itu. Loh, langsung ini jalur baru memang dipersiapkan untuk acara itu, jelajah situs Pawitra. Wih, langsung dipotongkan juga. Sip. Tambahan ini. Ayo, kano. Masuk di area Kaliandra ini. Jadi, piye Mas? Iya. Jadi setelah Candi Umpak Wolu, sekarang ada jalur candi baru yang saya baru juga tahu ini. Sebelum ke Candi Penanggungan mungkin. Nanti kita lihat ini di mana ujungnya. Sip. Di atasnya Candi Loster tadi mungkin ya. Ini ada lagi semacam struktur seperti ini, tapi bukan, nggak ada namanya, nggak ada terangan apa-apa ya. Nggak tahu ini apa ini. Ya mungkin semacam punden tapi cuma dua tingkat. Itu yo. Jalur barunya seperti gini. Jalur lama mungkin tapi dibuat baru lagi sekarang. Kita ngikuti tanda merah putihnya ini. Nah, ini dari bawah semua sudah ada jalur merah putihnya ini. Sip. Kita akan kemana nanti ini? Jebusnya kemana? Jebusnya. Terang sekarang. Yuk. Dari Candi Loster. Nah, itu kita depan kita sudah tampak Gunung Bekel di depan kita. Nah, ingat saya ini kayaknya mulai dekat dengan Candi Penanggungan. Bentuknya seperti ini jalannya, ingat saya. Ingat saya. Apakah betul? Dan ternyata betul. Itu Mas Kes sudah duluan. Iku Mas kanan sampean iku. Assalamualaikum. Dulu sudah pernah ada ya yang di video saya jalur Genting Wotan Mas ini. Dulu nggak tahu namanya ya. Sekarang kita videokan setelah kita bersih, dibersihkan. Wow. Sekarang diberi tangga ke sini. Nih, lewat sini. Cek Mas, dulu. Dari samping. Nih. Inilah Candi Penanggungan. Dulu sudah pernah kita videokan ya. Saya hanya ngulang lagi karena ini jalur baru lewati Candi Loster tadi. Oke, ini dulu saya sebut dengan candi tanpa nama. Ternyata ini adalah Candi Penanggungan. Sip. Dari Candi Penanggungan lanjut naik sedikit, ingat saya ini ke Candi Merak. Kita soteng aja yuk. Dekat memang dari Penanggung, Candi Penanggungan ke Candi Merak. Nah itu sama kayak kemarin. Sama kayak kemarin sih Mas. Ya, naik situ yuk, sana. Inilah Candi Merak. Waktu saya kesini pertama kali dulu itu belum tahu kenapa dinamakan Candi Merak. Baru paham setelah lihat di Museum Pawitra, ternyata memang ada reliefnya Merak. Kita akan cari. Itu ada sepintas kayak gitu, keren sekali. Ini mungkin, tapi sudah tidak ada sepertinya. Ini tinggal ini apa namanya, bulunya ya. Ini bulunya Merak, mungkin bawahnya dulu ada apa namanya. Tak ambilkan fotonya waktu dari Museum Pawitra ya, Candi Merak. Ini kayaknya ada bulu meraknya ini. Oke, siap. Itu ada altar. Sudah pernah kita bahas waktu di vlog yang dulu. Oke, siap.
Seret. Bekelah. Nelu. Heh? Aku sih ya. Ini kita mau menjelang masuk ke Candi Lemari insyaallah. Ini habis dari Candi Merak. Gak usah detail-detail ya, untuk jalanannya, view-nya sudah ada di sebelumnya. Nah ini yang keren, ada tangga batu yang disusun, tentu ada lorong naik ke atas sana. Sip. Oke yo. Allahu Akbar. Lah, assalamualaikum. Sampailah kita di Candi Lemari. 3 bulan yang lalu saya kesini masih ada gobuknya. Sekarang gobuknya tidak ada. Wow. Seperti ini, Lur. Lah. Assalamualaikum. Kita akan istirahat dulu di sini ya. Buka bekal, kita makan siang dulu. Sore ini itu sudah ada bendera dari Jelajah Situs Pawitra event Candi Lemari. Tampak di sana jauhan Candi Yuda di sana. Itu Gunung Penanggungan. Saya sapukan. Ini Gunung Bekal. Siap, sayangnya sudah roboh gobuknya. Siap. Yuk. Dari Candi Lemari menuju Candi Yuda. Wih, setelah rubuk-rubuk ini kembali ketemu percabangannya. Kak ngiri ke Candi Yuda. Nih. Nah, Candi Yuda dengan belakang Penanggungan. Keren. Lihat sekitarnya. Tuh Candi Lemari kelihatan reruntuhan apa? Reruntuhan gubuknya tadi. Kita masuk ke Candi Yuda. Udah pernah juga yo. Eh, sini aja. Sip. Dari Candi Yuda kita tidak meneruskan rute selanjutnya ya. Berikutnya ini sebenarnya adalah menuju ke Candi Pandawa, bisa ke Candi Naga dan seterusnya ke arah Gunung Bekel, ataupun ke kalau ke kiri ke arah Candi Wayang, ataupun lurus ke arah Candi Pura dan ke Penanggungan. Kita akhiri aja di Candi Yuda karena sudah banyak yang selanjutnya sudah banyak yang tahu. Kita akhiri, semoga nanti teman-teman yang ikut acara Jelajah Situs Pawitra edisi ke-17 lewat jalur Genting Wetan Mas Ngoro ini lancar. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, matur nuwun.